Sebagai pedangdut di tanah air, Ayu Ting Ting memiliki kepopuleran yang kian melejit. Makin hari namanya kian melambung. Rezekinya pun mengalir deras. Ayu Ting Ting merasa bahwa rezeki yang diperolehnya semua berkat doa dari keluarga, terutama orang tua terkasih. Tapi benarkah Ayu Ting Ting merasa bahwa setiap kali ia sendiri tanpa pendamping, rezekinya jauh lebih mengalir deras? Enggak juga, jangan gitu juga, masa gue single mulu. Siap lah gue. Ya rezeki aja, yang mau dibilang lagunya kayak gimana juga kalau emang udah rezekinya ya. Ya alhamdulillah sih rezeki jaga soleha kan gitu cerita. Rezeki anak, rezeki keluarga gitu ya. Bersyukur, ya alhamdulillah. Jalinan cinta Ayu Ting Ting dan Syahir Sey sudah cukup lama kandas. Meski awalnya galau berat, namun Ayu kini sudah bisa menguasai hatinya. Ia pun perlahan bisa melupakan dan menghilangkan bayang-bayang Syahir dari benaknya. Enggak, oh udah enggak. Oke, bye.